So point number satu adalah yang mungkin kita biasa lakukan, iaitu melakukan solat tu dengan tergesa-gesa ataupun terlalu cepat. So bila Nabi ajarkan kita solat ni, Nabi mulakan dahulu, Nabi kata seorang ni dia nak mula solat ni, dia bermula dengan wuduk yang baik dulu. Tak kelangkabut lah. Ha, itu wuduk sempurna. Apa kita sebut kan? Isbarul wuduk kan. Dia bukan macam dia bukan macam gitulah. Okay, so jadi dia pastikan semua terkena, itu wuduk sempurna kita sebut. Bila kita start dengan sesuatu yang tenang, kita start slow, takkan tiba-tiba sampai kat tempat solat itu Allahu Akbar, kita pasal kita dah prepare diri kita untuk wuduk, untuk relax, untuk tenang. Kita dah prepare macam itu. Setelah itu seorang tu dia berdiri menghadap kiblat. Maknanya Nabi sekarang nak tunjukkan pada kita tata cara solat yang sebetulnya, yang sebenarnya lah. Okay. So dia berdiri dengan tegak, dia berdiri dengan tenang. Maknanya dia relax ni. Jangan sampai dia sampai kat tempat solat terus terus dia gitu. Tidaklah, dia relax dulu. Ambil nafas dulu. Dia macam gitulah. Okay. Sekarang kita semua ambil nafas. Kita relax dulu. Kita jangan, kadang-kadang kita dalam kehidupan kita tu busy kan. Kita tak nafas. Tarik nafas semua orang. Mari kita sama-sama relaxkan diri kita. Macam meditation punya ni, meditation punya sesi lah. Betul. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.